Pertama ialah nikmat sihat. Waktu sihat nak semayang, tak nak. Waktu sihat nak ke masjid, tak nak. Waktu sihat nak baca Quran, tak nak. Waktu sihat nak buat baik, tak nak. Bila sakit, baru ingat pada Allah. Sebab tu Allah Ta'ala ni dia bagi kita susah. Bila kita susah, kita sebut nama Allah. Cuba adik-adik tengok bola sepak Selangor lawan Perak. Malaysia lawan Indonesia. Sepawi Rashid, Sepawi Rashid. Bola dapat kepada Brendan Gam, Brendan Gam berikan bola kepada Sepawi Rashid kembali dan sepakkan. Oh, sayang. Tidak gol sipi sahaja. Agak-agak adik-adik di rumah sebut apa mereka. Allah, nampak? Tak gol lah pula. Nampak perkataan. Kekenalan, kekenalan kepada Sepawi Rashid. Sampai akhir Rashid, remata. Tidak gol. Allah, bodoh tu Allah. Nampak? Bila tak gol je, Allah. Sabar Rashid menanduk, gol. Sekarang sebut apa sekarang? Yeay. Ada dah sebut, Allah. Tobat laung, tak ada. Asyik tak gol je, Allah, Allah, Allah. Sebab itu Allah Ta'ala bagi kita susah. Supaya kita ingat pada Allah. Jadi jangan kita tengok orang susah tu. Tu Allah benci tu. Tu Allah benci itu yang sakit tu. Tu saka tu sakit tu. Jangan cakap macam itu. Allah sayang pada dia. Sebab bila kita sakit, kita banyak ingat Allah. Cuba tengok orang sakit. Nak bangun dari kerusi pun. Apa dia sebut? Allah. Pelan-pelan bang, pelan-pelan bang. Allah. Cuba tengok orang sakit bila nak duduk. Pelan-pelan bang. Allah, Allah, Allah. Nampak tak? Sampai isteri tu tegur, ambil awak, masa sihat, haram sebut nama Allah. Asal sakit, Allah, Allah, Allah. Lagi panjang Allah dia tuan. Kena beletek dengan isteri dia. Allah Ta'ala ni dia bagi sesuatu tu supaya kita ingat balik pada Allah. Tapi kadang-kadang, nikmat yang kita ada ni kita lupa. Nikmat apa? Nikmat sihat. Yang kedua, nikmat lapang. Nikmat lapang kerjanya main Facebook. Nikmat lapang kerjanya main PIBG. Ha? PUG. PUBG. Oh, ustaz kan PIBG. Waktu lapang main game, waktu lapang membawang. Dah sesak-sesak nak mati, baru minta nyawa. Besok hari Jumaat, sembahyang Jumaat tu imam akan baca ayat ni. Waktu sembahyang Jumaat tu. Bila nak mati saja manusia, apa dia minta? Dia minta panjangkanlah laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kalaulah boleh minta panjang umur sikit, ya Allah, sikit pun jadilah. Fa asaddaq wa akum minas salihin. Aku nak sedekah, ya Allah. Aku nak buat amal soleh, ya Allah. Waktu dah nak mati baru minta, minta nyawa, minta nyawa. Ya Allah, aku nak sedekah, ya Allah. Aku nak buat amal soleh, ya Allah. Panjangkanlah umur aku, ya Allah. Allah jawab, walai yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kamu tidak akan diberi tangguh lagi walau dah sampai umur. Jalan, jalan, mati kamu.